Pokoknya di share Pak Yunus yang YouTube, pakai YouTube yang itu kan di rumahnya. Iya, yang itu bukan yang di terapi. Ya bukan anu wong arek Malang, dia terapis ngurangi pegel-pegel di kaki itu loh. Oh iya iya itu. Iya, itu aja. Belajar tak prakteknya, Pak. Yeah. Tapi jarum kabeh bare. Tapi Pak ngomongin ngono jarum, Pak. Penyumbatan kaki itu yang penting. Biasa. Teknik jenengan teknik cepat, tapi kan perlu belajar itu ya. Semua perlu belajar. Mun Pak anu kan rapas ya iso mlese tenan, yeah. Ngene Pak, coba iki. Panang. Pak Ustaz Manang iki, itu kan perlu kecermatan to iku. Iku nek kleru ya mlese tenan, Pak, wong. Nah, ini satu ya. Untungnya itu ya, ini mengadakan backpacker, Pak. Gini Pak, ini ada rahasia lagi. Iya. Yeah. Nek terapi sing ngomongne kok. Iya tak ngomongne rahasia. Ponder lho, Pak. Iya. Ponder lho, Pak Ibu. Lah, nek terapi tok, Pak. Engko kesel, memerlukan tenaga. Ada lagi yang menjanjikan lagi, Pak. Ada dodolan herbal nek kono. Ngeri, Pak. Iya. Bawa berangkat bawa dikit contoh sampel. Ada sampel nek 20 mobil kan sampel semua. Lah nanti untuk pengiriman bisa ada ngomong ning omah, Pak Yunus, kiriman niki. Mana lho Pak, itu uangnya yang banyak. Iya. Percaya apa ora? Neng Mekah neng kono kuwi, Pak. Uangnya sangat butuh seperti itu. Yang saya nggih, teman itu punya kegiatan di Jakarta. Salah satunya dodolan garu, Pak. Dulu ya, dodolan garu. Marketnya orang Arab. Sampingan dodol garu ya, Pak. Dodol obat kuat, Pak. Iya, garu ya, Pak. Ini kayu garu. Garu. Kayu. Tapi dia ngomong, ini ada dorong obat kuat, kudu buat ganti bungkus. Negak itu digoreng di toko itu. Betul. Jadi pemukulan satu sewu, bisa didol 500, bisa didol itu seket. Nah, kalau ini lali. Obat kuat laris, Pak. Nah, itu Pak.